kena kamu. Selamat siang, Bu. Saya kesini membawa bukti laporan yang Ibu minta. Terima kasih atas informasinya. Tolong kirim video itu ke saya. Kamu silakan pergi. Baik, Bu. Kurang ngajar kamu, Mas. Berani-beraninya kamu selingkuh di belakang aku. Kita lihat aja siapa pemenang. Kamu kemana aja, Mas? Kok seharian gak pulang ke rumah? Sayang, kamu bukannya lagi di luar kota ya? Aku dari semalam udah pulang, Mas. Kamu tuh yang kemana aja? Kok gak pulang-pulang? Semalam aku lembur, jadi aku ketiduran di kantor. Oh, jadi gak perlu ngasih kabar ke aku gitu? Kamu kenapa sih curigaan? Lagian cuma satu malam kok. Hal kayak gini aja kamu bermasalahin. Aku tuh capek pulang kerja. Harusnya kamu layani aku. Bukan malah nanya hal-hal yang gak penting kayak gini. Gak penting kata kamu, Mas. Aku ini seharian nunggu kabar dari kamu. Gak ada tuh kamu ngasih kabar ke aku. Emang gak sepenting itu aku di mata kamu ya, Mas? Ah, udahlah. Aku capek mau istirahat. Silahkan. Silahkan istirahat. Tapi istirahatnya di tempat lain ya, Mas. Karena rumah ini udah aku jual. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Karena aku udah dijodohin. Apa maksud kamu? Kita ini udah nikah. Kenapa kamu jadi semena-mena gini? Bukannya setia, tapi kamu malah ninggalin aku. Dan kamu selingkuh. Dasar istri sialan. Selingkuh? Aku yang selingkuh? Halo, saya ada tugas buat kamu. Tolong ikutin kemanapun suami saya pergi. Kena kamu. Mulai hari ini, kita cerai.